Gue terjebak di dalam kafe. Pas sahur lagi. Apes banget. Terpaksa gue harus nunggu sampai kafenya buka lagi. Wah, gue jadi bisa mudik ke Malang nih sekalian nyari Pak Mamat. Gue harus segera booking tiket pesawat ke Malang. Sip, dapat. Update status dulu Buset, banyak banget yang ditipu oleh-oleh. Hah? Mana? Sweet, sweet. Demi Nana, gue reschedule nih tiket gue. Nana. Semua titipan oleh-oleh udah gue beliin. Sekarang saatnya ketemu sang bidadari. Kayak apa ya dia sekarang? Mumpung ketemu, ini kesempatan gue untuk menyatakan maksud hati gue. Gue sama Nana lanjut ngobrol di kafe, sambil nostalgia. Jadi, kapan nih Mas kita makan bakso Pak Mamat lagi? Kamu tahu di mana Pak Mamat? Tahu dong. Kemarin waktu aku ke Malang, aku makan di sana. Serius? Mm-mm. Kamu punya alamat sama kontaknya nggak? Kayaknya ada deh, ntar ya. Ngomong-ngomong, kamu udah punya pacar belum? Sayang! Ini ya mas, aku tinggal dulu ya mas. Dah! Punya pacar ternyata. Bersabar, ini ujian. Kali ini gue punya dua misi. Pulang kampung dan lanjut nyari Pak Mamat.